Berjumpa dalam acara yang sangat luar biasa, puncak acara Festival
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Bang Jo, kegiatan ini sudah kita selenggarakan kurang lebih 5 hari kemarin ya. Mulai tanggal 23 hari Selasa, berakhir pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Dan Dewan Duri juga sangat luar biasa. Selama 5 hari hujan terus juga, mereka tetap menilai dari titik yang satu ke titik yang lain. Ada berapa titik mainnya? Ada 15 titik. Ada 15 titik. Tepuk tangan untuk Dewan Duri kita. Izin Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, kami melaporkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi dari Nusa Broto, Manunggal Sedyo, Boyo Pariwisata. Kami didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan, Kominfo, Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, juga PMD, dan masih banyak lagi dan kami koordinasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Intinya, kegiatan Festival Pajak Sepuro yang didukung sepenuhnya oleh anggaran dana keseluruhan 2021 ini terinspirasi oleh adanya Bandara Internasional Gia, kemudian adanya kereta bandara yang menghubungkan stasiun Tugu dengan stasiun bandara. Lalu dalam obrolan kami dengan Mas Kimpling waktu itu dan atas dawuh serta restu Pak Bupati, Bu Ketua Dewan, juga Bu Kajari, Bu Kapolres dan Dandim, kami menggelar kegiatan yang bernama Festival Pajak Sepuran. Adalah upaya untuk menata, memperindah, mempercantik lingkungan di kanan kiri rel kereta bandara dari Bantar hingga Palian ini. Kami sangat terdukung oleh partisipasi masyarakat yang luar biasa, karena di dalam kegiatan ini salah satunya adalah kami kepingin ada destinasi-destinasi wisata baru di seputar rel kereta bandara ini, sehingga aktivitas masyarakat untuk pemulihan perekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan ini bisa kita tumbuh kembangkan dari kegiatan yang berawal dari Festival Pajak Sepuluh ini. Dan hasilnya insya Allah sangat luar biasa, didukung oleh masyarakat di sepanjang rel kereta. Karya yang memang patut dan wajib untuk diapresiasi ya. Di samping memang programnya bagus, tentu multiplier efeknya kepada masyarakat ini juga bagus. Ini juga merupakan upaya untuk mencegah ganda kamtipmas. Kenapa? Ada beberapa pelaku yang melakukan ganda kamtipmas itu karena merasa kurang diberi ruang untuk menyalurkan kreativitasnya. Nah, kegiatan ini sudah merupakan salah satu upaya dari Dinas Pariwisata untuk mencegah ganda kamtipmas dengan memberi ruang pada masyarakat di pinggiran kereta itu untuk menyalurkan atau mengekspresikan kreativitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi beliau menyampaikan dengan adanya kegiatan ini akan menambah nilai jual untuk masyarakat itu. Untuk Kulon Progo, semoga dengan slogan Kulon Progo Gumregah Ekonomi Bangkit bisa terwujud salah satunya dengan Pajak Sepuro ini. Amin. Dan dengan tema wayang ini bagus sekali, Pak Joko luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih karena ini merupakan salah satu bangkitan untuk bisa menambah daya tarik dari kawasan pariwisata Borobudur yang sangat luas. Kegiatan ini adalah dalam rangka mengubah mindset masyarakat yang kemudian bisa mengkondisikan bahwa sepanjang jalur jalan rel kereta api ini juga bagian dari halaman depan, sehingga kemudian bisa ditata dengan baik, sehingga kelihatan bisa lebih tertib dan lebih tertata. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan terima kasih ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Potensial
dan terbukti berhasil menjadi satu ruang untuk kesehatan sosial baru dan menyenangkan. Kami matikan dalam empat kategori.
Jadi peserta itu harus tunduk pada tema yang sudah disediakan, yang sudah diminta oleh panitia. Yang kedua adalah bagaimana dengan tata visualnya atau craftsmanship-nya. Yang ketiga adalah bagaimana dengan pola komunikasi publiknya. Dan yang terakhir adalah, ini sangat penting, bagaimana karya itu dibuat dengan melibatkan partisipasi warga. Hal yang luar biasa dari saya melihat sendiri Bapak Bupati, gairah masyarakat yang menunjukkan meningkatnya literasi, literasi pariwisata, literasi perhubungan, dan ada literasi lingkungan dan literasi kesehatan. Karena tadi disampaikan bahwa apabila di replika itu dulunya itu latar belakang yang sehingga yang tidak yang sebab mungkin sebab latar yang di belakang sekarang akan menjadi bersih yaitu pihak kesehatan. Mari kita berikan aplaus yang panjang yang luar biasa karena inilah sebuah tim instansi penting di Yogyakarta yang menjadi pionir untuk wisata pinggir rel kereta api di Indonesia. Kalau bagi generasi kita itu selalu bingung gimana cara mengenalkan wayang, Kulon Progo yang terdepan dalam mengenalkan wayang. Wayang as masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Itu kata PBB, kata UNESCO, sejak tahun 2003. Dan kita sudah mendapatkan penghargaan itu, saatnya kita untuk kenalkan kepada generasi muda, dan itulah dimulai dari Kulon Progo untuk mengenalkan tokoh-tokohnya. Tidak perlu ke museum wayang, tetapi lewat Kulon Progo pun juga bisa. Batik itu salah satu yang sudah diakui oleh dunia. Jadi saya melihat mungkin untuk kedepannya, batik kerja kreatif diberikan sebagai salah satu ciri dari Kulon Progo itu diunggulkan juga. Karena itu sesuatu yang luar biasa. Tanah air, ku tidak ku lupa.